Itu SD Imas, kemudian SD Inti, SD yang menjadi pusat kegiatan. Jadi belajarnya itu disaung pak, disaung jarang, gitu, you know, ruang kelas kiri jarang. Di dalam kelas juga tidak ada bangku, tidak ada kursi, alat baru. Sesedihnya praktek di luar lapangan. Nah, itu berarti termasuk aktivitas jasmani. Nah kita ya termasuk guru olahraga. Nah berarti guru olahraga itu punya punya daya tarik yang mahal pak guru olahraga itu. Ilmu yang terlibat di sana ada psikologi, ada motor learning, tes pengukuran, nutrisi, biomekanik, statistik, sejarah, pedagogi, sport medicine, fisiologi, anatomi dan lain-lain. Tapi biasanya untuk tingkat TOSN tidak selengkap ini ya, karena kita tahu biayanya terbatas. Semuanya kita harus ada banyak pelatih yang membantu. Contoh tadi yang skillnya rendah ya udah latihan skill. Yang udah sedang ya dia lebih ke apa? Memantapkan skillnya. Yang skillnya udah bagus bisa ke tactical. Tapi tetap kita harus punya beberapa pelatih itu ke kekurangannya. Kita harus punya banyak personil. Tapi kalau misalnya satu ya itu. Yang dilakukan apa kalau sebulan? Bapak punya waktu sebulan. Kosen. Kira-kira apa yang dilakukan? Talk sharing aja ini mah sharing. Gimana? Tactical langsung. Yang perlu banyak apa? Uji coba. Uji coba aja. Minggu 1 ke 2 banyakin uji coba. Masih oke lah, kita tunggu. Kita tunggu. Turun lagi. Masuk lagi. Oke, masih ada yang coba masuk? Connecting to Kahoot, oh ya. Sinyal ya, sangat berpengaruh. Provider olahraga, ingat ya olahraga berbeda dengan latihan. Kalau latihan itu ada programnya sistematik, ya. Kalau olahraga mah, ya samanya lah, itu namanya olahraga. Kerulukannya yang di atas, Irsyad, Dani, Darul, dan Alha. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut merupakan prinsip-prinsip latihan kecuali prinsip beban lebih, prinsip individu, spesialisasi, atau otomatisasi. Iya. Oke, prinsip otomatisasi. Betul ya, masih ada yang salah ini 6 orang ya. Tapi sekarang masih berubah karena sudah mengerti ya. Kalau tinggal itu bisa salah, Pak.
Oke, kita lihat. Woi, Irsa menyusul. Pertama, kedua, lagi baru Ahmad. Ini kemana Pak Irsa? Komponen kekuatan dan kecepatan gabungannya adalah power, speed, endurance, combination, atau flexibility. Gabungan kekuatan dan kecepatan. Tiga, dua, satu. Iya. Power. Wah, ini udah ramai. Ya, ini ramai ya. Flexibility ya. Kalau kekuatan kecepatan itu power. Kalau speed endurance itu antara kecepatan dan daya tahan gabungannya. Ya. Oke, kita lihat klasemen. Agak ramai juga. Iya. Bali United ya. Dua soal terakhir yang perlu. Betul atau salah program latihan yang kita buat harus sesuai dengan praktek di lapangan. Ya. Apapun keadaannya. Apapun. Betul atau salah? Apapun keadaannya harus sesuai. Pakai 20 menit, udah green, sikat.